Halo semuanya, kali ini aku bermain Ragnarok Origin. Jadi gamenya udah rilis teman-teman, dan kalian bisa download di GoApp ya. Untuk di Playstore Indonesia kayaknya nggak ada teman-teman. Mungkin kalian bisa cari di tab-tab tadi juga nggak ada notif, kayaknya nggak ada juga ya. Jadi kalian bisa download di GoApp, soalnya aku download di situ teman-teman. Oke, kita langsung aja start game. I was born ready. Let's start adventure. Oke, bisa ini ya. Bisa auto untuk. Karena tinggal klik aja apa tombol questnya yang sebelah kiri. By the way, kenapa ya developernya Ragnarok itu ya sering banget buat game baru gitu? Kenapa nggak buat game satu aja yang keren banget gitu? Oh, inventory ya. Skillnya masih belum kebuka ya teman-teman. Oh, masih awalnya. Bentar. Ini tombol attack-nya belum bisa dipakai. Nah, ini ya saatnya dia nih. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya ada 7 pas ya. Ya, kalau dilihat dari gambarnya tadi. Oh, no. Oh, apa nih? Oh, suruh milih aku. Enak ya, lagunya bisa dipilih ya, teman-teman. Oh, suruh battle teman-teman. Oke, dapat potion. Sekarang dapat pedang. Mari kita pakai. Oke, selesai. Harsh disciplines maketh the man. Safety first. Watch yourself from fighting monsters, or else you'll die. Funny. Oh, suruh ini ambil item. Ini skillnya nggak ada ya. Untung ada tombol mode, tombol tidur ya.
Entah, ada tombol apa lagi nanti. Legendaris. Terus The Bridge Valhalla. Ada Dewi. Oke, selesai. Ada lagi, tinggal dua ya, quest-nya. Might find something you like. Wardrobe. Oh, stop it. Disuruh foto. Oh, ini startnya ya. Ada kacanya juga ternyata. Just a job and set on my own journey. Oke, tinggal satu teman-teman questnya. Thank you.
Choose a job. Cer. 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 Oke, selesai. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya untuk bermain Ragnarok Origin. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye.